Film ini bercerita tentang dua orang sahabat bernama Renata, Yasmin Naper, dan Meara, Indah Kusuma, yang terjebak konflik cinta segitiga dengan Marshall, cinta Brian. Suatu ketika, Meara mendapat tugas kuliah dan bertemu dengan Marshall yang memiliki latar belakang sebagai co-founder program Go Green dan CEO muda di sebuah perusahaan rintisan. Ia menjadi narasumber untuk artikel yang ditulisnya. Tak disangka, pertemuan singkat itu rupanya sudah cukup untuk membuat Meara jatuh hati pada Marshall yang diketahui misterius itu. Sebagai sahabat dan juga hacker yang ahli, Renata menawarkan bantuan untuk membantu Meara mencari informasi terkait Marshall. Di sisi lain, ternyata Marshall malah tertarik dengan Renata yang menurutnya pintar dan berbakat. Hati Marshall semakin berkecamuk, hatinya semakin tak menentu. Marshall sangat menginginkan Renata, seorang gadis pintar yang sudah membuat Magic Life Ice Cream yang didirikannya semakin berkembang setelah beberapa tahun lamanya sempat tak berkembang pesat. Dalam proses pelacakannya tersebut, Marshall yang juga merupakan seorang programmer mengetahui hal tersebut, hingga terjadi hal-hal yang tak diinginkan dan berujung kepada konflik antara kedua sahabat tersebut. Bahkan muncul konflik cinta segitiga di antara mereka dan dilema antara cinta dan persahabatan pun tak terelakkan. Namun, di sisi lain mereka adalah sahabat yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Waktu terus berjalan, hingga akhirnya semua saling mengerti, begitupun Marshall. Kini hubungan Meara dan Renata semakin membaik, lalu Marshall pun masuk dalam kehidupan mereka untuk menjadi seorang teman sekaligus sahabat. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisah mereka?